rasa gembira, iaitu persiapan berjalan dengan sebaik mungkin di Palembang, Indonesia, khususnya dalam memperbaiki gelanggang sepak takraw, sebanyak 3 gelanggang sepak takraw di Ranau Gor Palembang. Saya selaku Ketua Umum Sepak Takraw Asia dan sekaligus selaku Sekjen Sepak Takraw di peringkat dunia mempunyai penuh keyakinan kepada tim Gubernur Alex Nobin dan juga tim pelaksanaan bagi menyediakan gelanggang sukan di Palembang, termasuk gelanggang sepak takraw di Ranau, yang mana 3 gelanggang telah pun kami kenal pasti. Selaku Ketua Umum Sepak Takraw Asia dari Singapura, saya mempunyai pengalaman yang begitu banyak sekali, terutama sekali kerjasama dengan Indonesia. Saya telah mengendalikan hampir 4 sukan SEA di Jakarta. Saya tidak kaget, karena saya yakin yaitu perlaksanaan sukan Asia di Jakarta dan Palembang akan berjalan dengan baik sekali. Ini termasuk acara pembukaan dan penutup. Saya yakin yaitu tim pelaksanaan Pak Erick Thohir telah lengkap, dan yang perlu bagi kita memberikan sokongan, doa restu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua berjalan dengan baik, dan negara-negara yang datang dari luar negeri merasa bangga melihat Palembang, merasa bangga melihat Indonesia, Jakarta. Itu penting.